Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naikkan mobil Brimo aja. Naikkan. Ada ambulan? Belum ada ambulan. Ke Brimo, mobil Brimo aja. Mobil Brimo. Seorang mahasiswi ditemukan meninggal dunia tenggelam di air terjun di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sehari sebelumnya, korban diketahui mandi bersama dua rekannya dan dinyatakan hilang tenggelam. Tim SAR gabungan BPBD, TNI dari Kodim 1628 dan Polri dari Polres Sumbawa Barat dibantu warga melakukan pencarian terhadap Rika Mandasari, 18 tahun mahasiswi asal Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat yang hilang. Korban diketahui bersama dua rekannya kemarin mandi di air terjun Kalela, Desa Jereweh, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Korban diketahui mandi di air terjun bersama rekannya saat berlibur. Saat itu korban terjun dan disusul dua temannya, namun korban tidak muncul ke permukaan. Rekan korban kemudian melapor ke warga setempat. Basarnas dari Pos Sumbawa yang tiba bersama anggota Koramil Jereweh dan Polsek Jereweh serta BPBD KSB dibantu warga melakukan pencarian. Namun karena hari sudah malam, pencarian dihentikan. Senin pagi, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di lokasi air terjun. Setelah melakukan pencarian di hari kedua, selama 2 jam sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan dibantu para penyelam profesional dari Moyo Diving Sumbawa yang didatangkan oleh Head of Social Impact PT AMNT berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di dasar kolam air terjun di kedalaman 4 meter. Ya, dapat kami sampaikan bahwa informasi dari BPBD KSB bahwa telah terjadi satu orang terseret arus di air terjun Kalela di Desa Bro, Kecamatan Jereweh, KSB. Tanggal 11, tepatnya jam 08.30 local time, korban berhasil ditemukan oleh masyarakat perwakilan dari PT Amanwana serta Basarnas Posar Sumbawa dan BPBD menemukan korban lebih kurang di kedalaman 4 meter. Jasad Rika Mandasari kemudian langsung dievakuasi ke Puskesmas Cirewe dan dibawa pulang ke rumah duka di Kecamatan Seteluk. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.